Diketahui pada hari Rabu 31 Agustus di tahun 2022, salah satu asisten dari Verrel Bramastra sedang melakukan live di Instagram. Dan mungkin teman-teman akan bertanya, lalu kira-kira ada hal menarik apa yang terjadi ketika asisten dari Verrel Bramastra ataupun Kak VV sedang melakukan live di Instagram, di mana diketahui pada menit yang awal tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan Verrel Bramastra bersama Feby Rastanti akan pergi ke Turki untuk melakukan kegiatan syuting seri sinetron terbaru ya kak. Dan setelah itu Kak Feby menjawab iya benar. Jadi apa memang benar Verrel Bramastra bersama Feby akan pergi ke Turki dalam waktu dekat ini? Bagaimana menurut teman-teman? Lalu uniknya diketahui juga pada menit yang ke-2 lebih 50 detik ada seseorang yang bertanya, kak apakah ada project series antara Wilfer? Lalu kemudian Kak VV memberikan respon, kata Kak VV, ada dong, tinggal ditungguin aja ya. Jadi apa memang benar dalam waktu dekat ini akan ada series ataupun project antara Wilona bersama Verrel Bramastra? Bagaimana menurut teman-teman, atau itu hanya sekedar gimmick saja? Lalu pada menit yang ke-4 ada seseorang yang bertanya, Kak Saki kemana? Dan kemudian Kak VV menjawab, lagi ikut nemenin kakak yaitu Verrel Bramastra. Dan diketahui pada menit yang ke-5 dikatakan bahwa Kak VV akan pergi ke Banjarmasin pada saat lebaran. Lalu uniknya pada menit yang ke-6 lebih 30 detik ada seseorang yang bertanya, kado dari Wilona isinya apa? Dan kemudian Kak VV menjawab, iya masih belum dibuka, nanti ya ditunggu. Lalu pada menit yang sama ada seseorang juga yang mengatakan, kapan Kak Verrel akan go public soal pacarnya? Lalu kemudian Kak VV memberikan respon, ya tungguin aja, karena nanti pasti pada tahu. Sehingga kata-kata tungguin aja sepertinya dalam waktu dekat ini ya teman-teman, mungkin Verrel Bramastra akan memberikan kepastian mengenai siapa pacar sesungguhnya dari Verrel Bramastra. Dan menurut Kak VV, kalau udah jodoh pasti nggak kemana. Kayaknya Kak VV apa? VVLi 78 FEFELEE 78. Cari deh. Syuting sama Kak Feby dan Kak Feby ya ke Turki. Iya. Bentar lagi tayang, nonton ya. Jalan-jalan ke Sulawesi Selatan kak, makan kepurung enak loh. Makanan Sulawesi tuh enak banget karena aku orang Banjarmasin, dulu sering makan di Kalimantan. Jadi aku tahu makan-makanan orang Sulawesi juga enak. Apalagi sop konro, juara. Sop kon? Juara deh sop konro. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Asri Pangestu 03. Wilfer nggak ada project series gitu, pasti ada lah, next ya. Kak VV lucu juga, masa sih? Kita harus jangan serius terus, ntar stroke. Mendingan ketawa terus, gitu. Depok hadir, Kak VV, halo Depok. Tetangga gue dong. Kak VV makin cantik aja, bohong banget. Ini dari pagi nggak pakai bedak, cuma alis doang sama lipstik udah hilang. Apanya yang cantik, say? Kalau cantik, Kak VV udah punya pacar. Kak VV make kok loyo ya? Buset dah. Make apa? Suka ngadi-ngadi ya. Pakai apa? Gua kaget make. Pakai susu katel. Make nih susu apa nih? Wajan. Susu berlian. Mas Jaki mana Kak VV nemenin kakak? Kak VV Banjarmasin, ii ulun orang Banjar. Senang deh lihat Kak VV, terima kasih Alin. Emang konro itu enak-enak banget sumpah. Juara konro. Kalatasnya siapa ya? Oh, Kalatasnya itu temannya Kak Verrel. Kocak Ma Embe sama Kak VV. Iya, masa sih dua orang kita lucu katanya. Teletabis kali. Emang sulit gue. Hah? Sulit. Kak bibirnya seksi. Masa Kak VV juga baik, harus baik. Apa sayang? Udah makan belum? Beneran? Udah selesai ya? Makasih ya. Dadah. Kamu kalau mau nelpon aku ke nomor aku yang itu.
0813. Oh, yang iya, soalnya yang lama dipegang anakku si Nabila. Makanya kalau nggak ngerespon dia nggak berani jawab kali. Oh, jadi aku kasih dia. Cuma nomornya nggak aku ganti. Hah? Si Fani tahu kok, Fani silet nomor aku. Ada yang tahu beberapa. Ntar kabarin ke situ aja ya. Iya, makasih dadah. Banyak. Loh, kemana ikut-ikutan pamit? Ya, semalam nginep soalnya anak-anak. Oh, semalam. KVV kapan ke Banjarmasin? Lebaran insya Allah kalau panjang umur. Nabila mana? Nabila lagi beli itu, beli apa namanya tuh? Buba. Makannya buba melulu tuh anak tuh ah. Buba sehat ya, yang orang baik, amin ya Allah. Kita harus selalu baik ya say, sama siapapun. Jangan memandang orang tuh berbeda. Pokoknya semua itu kan semua ciptaan Allah. Jadi kita semua harus baik ya, gitu. Cuma jangan kasar, artis tuh. Udah saya like IG-nya KVV, thank you Astrid. Nanti aku lihat ya, handphonenya lagi dicas. KVV salam dari Malaysia, oi. Malaysia, oi. Senang banget Malaysia. Aku senang loh makan pagi-pagi tuh makan nasi apa ya ke Malaysia tuh. Lupa deh. KVV tips kulit mulus ya dong. Sumpah ini enggak pakai apa-apa aku loh, say. Cuma skincare bening-bening klinik sih. Ke bening klinik sih, beneran deh. Sumpah. KVV ortunya di mana? Mamaku ada di Depok, papaku udah meninggal. Hai KVV, halo. Kado dari Wilo isinya apaan? Kan penasaran, iya belum dibuka, nanti kita lihat ya. KVV ntar tanggal 11, candid yang banyak ya, pasti dong. Kapan Feral go publiknya KVV soalnya siapa pacaran nanti pasti tahu. Kalau udah jodoh pasti tahu. KVV salam dari Bogor, halo Bogor. Halo KVV, sapa dong dari fans dari Gorontalo. Halo Gorontalo. Oh, Gorontalo. KVV udah berapa lama kerja sama Kak Feral? 2 tahun setengah. Hai KVV cantik, terima kasih say. Kamu juga cantik KVV Wiloma. KVV agama apa? Aku dulunya Kristen tapi masuk Islam sekarang ya. Minta nomor kafe karena aku ngefan banget sama IG-nya kakak tuh. Iya boleh ya. Oke, nasi lemak. Iya Malaysia benar banget. Oh iya, Maember mau pulang nih. Jadi kita sudahan dulu ya. Nanti kita live lagi. Nih yang punya tuh juara. Mau gaul dulu ya. Dadah.